Seiring bertambahnya usia, Amin semakin sering mengamuk. Namun ia tak pernah melukai orang lain. Itu usianya baru 6 tahun. Kangen nih sama anak-anak. Usia Amin yang masih begitu belia. Yang lain pada kemana? Bercerai. Ada di dalam, Pak. Halo, Ani kemarin, Nak. Kok udah lama gak pulang? Tapi disitulah semuanya bermula. Entah untuk alasan apa, suamiku membawa ketiga anakku masuk ke dalam hutan. Termasuk Amin yang saat itu paling muda. Aku tak tahu apa yang terjadi di sana. Yang jelas, sepulangnya Amin dari hutan, perangai putraku menjadi tak wajar. Pisah jeung abdi nya sangat kana indiran kuramana teh samalah mah juruan budak teh sanak teh kaleuweun teh nya teh jalan sana cici monok sing dina tangka kai gede kerawitna teh sana bawa bae sana indiran ayo amin teh 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 sana nya teh luan aya bae sana eta nu jileuweung sana heram bae nya sana teh karontok. Sekuai senangan ulah di dahar hiji-hiji senang kudu kabeh senang di dahar. Sekata cecek bapak anak teh kan di lubung teh. Efek teh senang cucu kan gak kalah maleos di cecek senang di lubung teh. Tengah puting senang tak mentata. Tanpa sebab yang jelas, Amin kerap mengamuk. Bahkan kadang tertawa sambil bertepuk tangan sendiri. Kemasukan ruh halus saat berada di hutan. Aminku yang bocah, yang beranjak dewasa. Seiring bertambahnya usia, Amin semakin sering mengamuk. Namun ia tak pernah melukai orang lain. Amukannya saat itu ia lampiaskan pada barang-barang di dekatnya. Enggak pernah ganggu orang. Sama orang lain takut. Ya takut sama orang lain. Ya pun diganggu enggak apa-apa, tapi diganggu sama keluarganya tak marah. Iya. Yeah. Enggak mengganggu. Malah takutlah sama orang lain. Biarpun sama anak kecil takut gitu. Biarpun sama anak kecil gini kan enggak melawan enggak. Awalnya Amin tak kami kurung. Bahkan ia sering membantuku mengerjakan pekerjaan rumah. Kieu we biasa keralitna biasa membah wadah nang teu daek ngaracai. Kitu keralitna. Biasa sebumi jeung abdi ngan samesna kitu kuramana ngagelutan karamana kitu ku bapana di kadam ku abdi mah teu dan teu serius-serius ka abdi mah. Namun saat usianya 13 tahun, kecemburuan terhadap kakaknya membuat Amin gelap mata. Danu kakaknya dibelikan motor. Amin pun ingin memilikinya. Tanpa sepengetahuan sang kakak, ia menggunakan motor itu. Umur 13 tahun, itu nanti santai. Karena mandang terserius-serius, sebumi weh yang nanti kita tadi yang nanti yang ngebeban motor lancar kena guna-guna si motor guna-guna kena di tewa kurama nate ayo di tewa kena kalah ngegelutan ke bapak nate gitu mengka bapak nate bergerin deh ayo ngasih gelutan tanya di situ weh ke bapak nate.
perlawanan terhadap sang ayahlah yang membuat ayah Amin murka. Amin pun langsung dikurung dekat rumah. Ia dikurung di tanah milik Haji Eli, tetangga. Kepengen gitu, udah pada di eser sana ke Batur gitu. Tadi nama cek nyemes Haji Eli, tapi aku yang bibinya.